sebab-sebab terjerumusnya manusia ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah karena at-taksir sifat melalaikan menggampangkan dalam menuntut ilmu syar'i dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sedikit di antara manusia semua ilmu mereka pelajari kecuali syar Allah kecuali ilmu-ilmu syariat mereka melalaikannya, mereka menggampangkannya sehingga tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang mereka apabila ditanya tentang dunia, mereka memahaminya. Mereka lancar menjawabnya, tetapi tatkala ditanya tentang agamanya, akidahnya, ibadahnya, maka dia tidak tahu apa yang harus dijawabnya. Ini disebabkan karena kelalaian sehingga terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal yang haram karena Menggampangkan di dalam menuntut ilmu syari. I. Oleh karena itu, menuntut ilmu syari adalah sebagai bekal bagi seorang hamba dalam kehidupannya untuk dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ilmu yang dimilikinya. Dan alhamdulillah, patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang menyenangkan yang kita lihat di kalangan kaum muslimin khususnya di negeri ini Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat betapa generasi kaum muslimin yang tua maupun yang muda berbondong-bondong mendatangi majelis-majelis ilmu mendatangi atau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Islam dan salah satunya di markas ini semoga Allah azza wa Jalla memberikan keberkatan kepada pendirinya, kepada baik yang telah meninggal, semoga menjadi amal jariah bagi mereka, demikian pula yang sedang melaksanakan amanah yang dipikulkan kepada mereka. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah, dan kepada semua yang hadir di majlis ini, baik tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang mereka tidak duduk di bangku kelas, bangku sekolah, maupun mereka menuntut ilmu di markas ini, dan mereka duduk di bangku kelas. Jadi kesadaran ...dan melukuh ilmu ini yang akan menyebabkan seorang selamat dari perbuatan maksiat. Karena dengan ilmunya, ilmu itu menjaganya, memeliharanya dari perbuatan-perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan dan ilmu yang dimilikinya. Jadi salah satu penyebab utama seorang menyimpang dari jalan Allah adalah karena melalaikan, menggampangkan, menuntut ilmu syar'i. I. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah fardhah, adalah wajib bagi setiap orang muslim.